Hi everyone, welcome to my channel, Mike Stanley Music Production. Before we start, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to turn on the notification. Hai semuanya, selamat datang di channel saya kembali. Sebelum kita mulai video kali ini, saya mau membahas tentang unboxing permainan anak kembali. Tetapi jangan lupa sebelum kita mulai dulu, klik dulu like, share, subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mengetahui berita-berita informasi yang menarik lainnya. Oke? Saat ini saya sudah ada permainan board game yang menarik, yaitu Falling Monkey Game. Tuh, Falling Monkey Game. Jadi apa nih Falling Monkey Game? Kita mau cek dulu ya dari boxnya. Tuh, jadi kayaknya permainannya jangan biarin monyet-monyet jatuh sampai bawah ini nih. Kalau udah jatuh paling bawah ya udah itu yang kalah ya. Jadi memainkannya pakai dadu ya. Pakai dadu. Terus ya sudah pakai stick gitu tuh. Oh, belakangnya tuh. Ya ada dadu, dadunya warna-warni tuh. Ada hijau, ada oranye, ada biru. Ya, oke. Kita buka saja tanpa berlama-lama. Ya, oke. Oh, tuh ini pohon kelapanya nih, pohonnya. Oke. Oh, ini monyet-monyetnya. Oke, terus ada lagi pohon kelapanya. Terus apa lagi nih? Oh, daunnya. Terus tadahannya ya, tatak. Ya. Oke, itunya mana ya? Oh, ini. Tusuk-tusuk. Ya, tusukannya. Oke, sudah. Sekarang kita mau susun dulu. Caranya kita taruh dulu nih dasar pohon kelapanya, terus kita gabungkan. Tuh, kita gabungkan ya. Tuh ada tuh ya, digabungkan saja, simple ya. Udah oke ya. Oke, masuk selap pas asin ya. Terus masukkan rapih ya. Oke, masuk. Oh, udah masuk. Oke, udah masuk. Satu lagi. Oke, masuk. Dah. Sekarang kita taruh di pohon kelapa. Nah, tuh kan. Ya. Terus taruh nih kelapanya. Ya, enggak terlalu hangat ya. Terus selipin. Terus tuh gitu ya. Gampang kok. Simple. Selipkan saja. Tuh, selip. Oh. Oke, tidak terlihat. Oke. Selip saja. Thank you.
slip saja ya. Rapi. Slip lagi ya. Rapi sampai semuanya terpasang. Oke, pasang yang rapi. Ya, terus salah. Oke. Tuh rapi, slip sampai rapi. Semuanya dimasukkan. Oke, yang rapi. Oke, segini saja. Gap sudah semua. Kita coba buka. Tuh, ya. Ada si monyet tuh, monyet-monyetnya tuh. Dadunya kita keluarkan. Ya. Monyet-monyetnya kita tuangkan saja. Oh, salah. Ya, pokoknya di selip-selip saja tuh, misalkan ya. Nah, tunggu. Cantel saja, cantel. Ya, cantelkan saja, cantel. Nah, cantel ya. Tuh, kalau dilihat, udah dicantel tuh. Ya, oke. Ceritanya sudah nih ya. Nah, kita main nih dadunya. Tuh. Bukan apa? Hijau. Nah, ambil hijau. Tuh, ini hijau kan? Tuh. Jadi saya udah dapat satu kera nih. Satu monyet. Ya. Jadi misalkan biru nih. Ada misalkan nih ya. Lagi oranye tuh, misalnya ini nih. Tuh biru lagi nih, tuh masih hidup tuh. Sal oranye lagi nggak ada. Misalkan hijau tuh apa hijau. Tuh, ya. Dapat jadinya dua nih. Kalah nih kalau misalnya main banyak kan hijau. Enggak ada. Biru. Tuh. Enggak ada biru misalnya. Nah, misalnya oranye nih. Tuh. Jadi siapa yang ngoleksi monyet-monyetnya yang banyak, dia yang kalah ya. Jadi ini permainan menarik, dimainkan bisa banyakan ya, 2-4 orang lah atau lebih bisa. Oke, sekian video saya, terima kasih.